irama disebut balikan dengan Angel Elga? Ex Vicky Prasetyo beri jawaban malu-malu. Usai bercerai dari Vicky Prasetyo, Angel Elga kembali dikabarkan dekat dengan mantan suaminya Roma Irama. Angel Elga disebut-sebut kembali menjalani kasih dengan Raja Dangdut Roma Irama. Diketahui Angel Elga dahulu sempat menjalin hubungan dengan Roma Irama. Namun sayang, hubungan tersebut kandas di tengah jalan. Kini rumor akan kembalinya hubungan tersebut lantas ditanggapi Angel Elga dengan malu-malu. Ya gimana ya, namanya mantan. Saya tuh punya mantan pada susah move on. Kata Angel Elga tersenyum malu dalam sebuah tayangan YouTube Rasis Infotainment pada Minggu 30 Januari 2022. Namun Angel Elga mengaku tak tahu kebenaran soal rumor Roma ingin kembali menjalin hubungan dekat dirinya. Namun Angel Elga sudah tak kaget dengan kabar seperti itu. Bingung deh, pada minta balikan bukan hal yang mengagetkan sih, ungkap Angel Elga. Angel pun mengatakan jika adanya rumor tersebut menandakan jika sang mantan kekasih masih peduli. Dirinya merasa jika berarti ia masih memiliki citra baik di mata orang-orang termasuk mantan kekasihnya. Ya alhamdulillah kalau mantan masih memikirkan aku, masih minta balikan sama aku, berarti kan saya punya nilai baik di mata mereka. Itu saja sih, kata Angel. Angel Elga mengaku jika masih menjalin komunikasi yang sangat baik dengan Roma Irama. Namun dirinya tak memberikan komentar lebih lanjut mengenai rumor balikan dengan Roma. Alhamdulillah saja gak mau komentar apa-apa, cuma alhamdulillah aja, alhamdulillah ambil positifnya, ujar Angel. Komunikasi tetap baik, silaturahmi tetap baik, tutup Angel Elga. Hanya ini saja yang bisa admin sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.